gitu deh. Wah iya lah. Nyepi tak ada. Penyepi hilang mana pun. Mana pun dia tak tahu. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din wa bihi nastaghfir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمنا اللهم آمين ثم أما بعد Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama-tamanya sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah ya yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita semua dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Yang mana nikmat-nikmat tersebut jikalau kita melihat hanya kepada satu sahaja nikmat Allah itu, maka kita akan mendapati betapa besarnya nikmat tersebut, betapa agungnya kekuasaan Allah, dan betapa kita ini sebenarnya fuqara'u ilallah, yakni berhajat, bergantung sepenuhnya kepada Allah dan kepada rahmat kurniannya. Alhamdulillah,
pada pagi ini kita dapat bersama lagi untuk kita ya menyambung lagi perbincangan kita di dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita masih bincang dalam mentadabbur surah Al-Mu'minun ya. Hari ini sambungannya bermula ayat yang ke-17 tu ya. Qala Allah Ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu. Serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai-bagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok-pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan, yakni tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya. Dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya. Dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Dan di atas binatang-binatang ternak itu,
serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, yakni berkatalah Nabi Nuh, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Baik. Seperti biasa, yang pertamanya kita lihat dulu ya hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam beberapa ayat yang kita baca. Walaqad khalaqana fawqakum sab'a. Baik. Kita jumpa di situ ada tiga huruf qalqalah ya. Walaqad dal khalaqana qaf dan sab'a ba. Ha ya. Huruf qalqalah itu semua adalah qalqalah sughra ya. Semuanya qalqalah sughra. Baik. Fauqakum sab'a mimmati bertemu dengan sin. Ini adalah izhar syafawi ya, dizahirkan sebutan mimmati tanpa dengung. Fauqakum sab'a tara'iqa. Alif pada tara'iqa tu, tara alif tu alif huruf mat. Selepasnya ataupun dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ha, ini adalah mad wajib muttasil. Mad wajib kadar panjangnya ialah 4 atau 5 harakat. Tara'iqa. Wa ma kunna, nun yang bersabdu. Wajib al-ghunnah, wajib dengung pada nun yang bersabdu itu 2 harakat. Anil khalqi alif lam pada khalqi al-khalqi alif lam al-qamariyah. Ghafilin berhenti di situ menjadi mad arid lis sukun. Panjang dia 2 atau 4 atau 6 harakat. 2, 4, 6 ni tengok pada cara bacaan kita lah. Kalau kita baca laju 2, sederhana 4. Ha, kalau baca tu panjang dia jadi 6. Baik. Wa anzalna, nun mati bertemu dengan zai. Ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi, dengung 2 harakat. Dengung tu cara ikhfa lah. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Baik, alif lam pada as-sama', alif lam asy-syamsiyah. Baik, as-sama'i dan juga ma'a itu, itu ada 2 hukum yang berulang. Satu hukum yang berulang. Alif pada as-sama itu alif huruf mat, selepasnya ada hamzah, datang hamzah dalam satu kalimah. Begitu juga kalimah ma'an ya. Alif huruf mat selepasnya ada hamzah atau bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi dua-dua ni mat wajib muttasil, sama macam tara'iqa ya. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Baik. Ma'an biqadar. Tanwin pada ma'an. Sebenarnya dia itu ada 2 baris tanwin ya, oleh kerana, dan ini kaedah penulisan lah dalam Rasam Uthmani ini. Dia bila tanwin bertemu dengan ba, baris kedua tu dia terus letak mim kecil tu ya. Ha, jadi tanwin bertemu dengan ba, hukum apa ni? Iqlab, tak satu je. Huruf iqlab ni satu je, itulah nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Kenapa dia letak mim kecil? Kerana didengungkan pada makhraj mim ya. Dengung tu makhraj mim, sebab tu nama iqlab. Iqlab maknanya dia tukar, qalaba, dia tukar, pusing. Ya qalbun, hati kan, hati itu qalbun yang berbolak-balik, mana dibalikkan. Dengung tu pada makhraj mim. Jadi dibaca dengan mana tadi? Ma'am. Dengung tu pada mim. Ma'am biqadar. Dengung 2 harakat, iqlab namanya.
biqadarin fa askannahu. Tanwin pada qadarin bertemu dengan fa, sama dengan anzalna, ikhfa hakiki dengung dua harakat. Fa askannahu, nun yang bersabdu, wajib al-ghunnah, wajib dengung dua harakat. Fil arum, alif lam pada al-arum, alif lam al-qamariyah. Ra tu dibaca dengan tebal. Ha, kita kalau nak berhenti tu biar dengar, biar bunyi ra, biar bunyi juga dot. Arum, maknanya dot itu ya, berhenti pada dot. Fil arum, ada orang baca fil ar, ar, dot hilang. Ha, baik. Atau nak selamat, sambung je lah. Takut dak tak bunyi dak. Fil ardi wa inna. Baik. Wa inna, nun yang bersabdu, wajib al-ghunnah, wajib dengung dua harakat. Ala zihabin bihi. Ha, berjumpa lagi. Tanwin pada zihabin bertemu dengan ba. Ha, juga ikhlas. Ha, jadi ma'am biqadarin zihabin bihi. Iqlab dengung dua harakat. Bihi laqadirun. Hak pada bihi itu ya, lepas hak tu ada ya kecil. Nah, ini tandanya dia adalah mak maksilah. Di sini maksilah qasirah, dua harakat sahaja. Bihi laqadirun, berhenti pada laqadirun, mak arid lissukun. Baik, kita ambil satu ayat lagi. Fa'ansha'na, nun mati bertemu dengan shin, juga ikhfa hakiki dengung dua harakat. Lakum bihi, ha, mim mati bertemu dengan ba. Ha, ni hukum mim mati ba ni satu huruf je ni, ba ni sama macam mim mati bertemu dengan mim. Itu idgham mislan ini. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi satu huruf sahaja. Ha, dengung dua harakat. Kita dengung tu maknanya bibir kita itu tidak begitu rapat dan tidak terbuka dak, maknanya betul sentuh je. Ataupun setengah ulama sebut kalau terus kita dengung tu pada makhraj mim tertutup pun diharuskan, tak jadi masalah ya. Lakum bihi, ha, lakum bihi, bihi jannat. Hak, hak itu adalah hak dhamir. Selepasnya itu kita tengok ada ya kecil. Ini juga maksilah qasirah. Jannatin, nun yang bersabdu, wajib al-ghunnah, wajib dengung dua harakat. Jannatin min nakhil. Baik, tanwin bertemu dengan mim dan nun mati bertemu dengan nun. Ini dua beradik ni sama. Idgham ma'al ghunnah ya, idgham ma'al ghunnah. Kita memasukkan tanwin ke dalam mim dan juga nun mati ke dalam nun beserta dengan dengung. Ha, dengung tu panjangnya dua harakat. Jannatin min nakhilin wa, ha, nakhilin wa. Lagi satu, tanwin berjumpa dengan waw, juga idgham ma'al ghunnah. Ha, tiga huruf dah kita jumpa itu ya, mim, nun, waw. Ha, satu lagi ya, ha, ya ni tak jumpa ya. Baik. Wa a'nabil lakum, tanwin bertemu dengan lam. Ha, ini juga idgham ni, idgham bila ghunnah. Kita memasukkan tanwin ke dalam lam, itu maksud idgham bila ghunnah, dengan tiada dengung, tanpa dengung. Jadi wa a'nabil lakum, ha, baris tanwin itu masuk dalam lam tapi tak ada dengung, namanya idgham bila ghunnah. Lakum fiha, mim mati bertemu dengan fa, izhar syafawi. Fawakihu kathiratun wa minha, berulang tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah dengung dua harakat. Wa minha, nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi, izhar halqi.
Yang ini dizahirkan sebutan nun mati tanpa dengung. Wa minha ta'kulun. Berhenti di situ menjadi mat arid lis sukun. Jadi baik, alhamdulillah selesai perbincangan tajwid. Kita lihat pula tafsiran ya ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Baik. Ayat 17 hingga ayat yang ke-22 ini adalah sambungan ya daripada ayat kumpulan ayat sebelum ini, iaitu ayat ini menyebut tentang dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana di dalam ayat 12 ya hingga ayat 16 dulu Allah taala menyebut tentang penciptaan manusia, asal ataupun bagaimanakah kejadian manusia bermula daripada daripada saripati tanah yang kemudian Allah Ta'ala jadikan ianya sebagai benih baik pada lelaki dan perempuan, sehinggalah apabila benih ini bersenyawa dia membentuk segumpal darah, segumpal daging, tulang-tulang yang dibalut dengan daging, kemudian dia berupa janin manusia sehinggalah dilahirkan ke dunia ini dan diberikan berbagai-bagai nikmat penglihatan, pendengaran, rasa dan seumpamanya. Itu semua adalah dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut lagi antara dalil kekuasaan Allah disebut di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, iaitu Allah Ta'ala sebut ada tiga dalil yang lain. Yang pertamanya dalil, iaitulah Allah Ta'ala menciptakan langit yang ada di atas kepala kita ini berlapis-lapis. Yang keduanya, Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada awan lalu menimpa bumi. Dan yang ketiganya, dalil yang dilihat pada kejadian haiwan-haiwan ternakan yang mempunyai manfaat yang banyak kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 17 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan tujuh jalan di atas kamu, dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Baik, ada nota kaki dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yakni tujuh jalan tempat peredaran bintang-bintang di langit. Dalam pada itu, bilangan tujuh dalam bahasa Arab ada kalanya dimaksudkan banyak, tidak terhad. Baik, para ulama menyatakan maksud tara'iqa diterjemahkan dengan jalan tariq. Tariq kan kita biasa dengar tak, kalau pergi Mekah tu orang Arab sebut tariq, 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 dia minta jalan. Kalau tariq, tariq, kalau tak mengelak dia langgar. Sajalah. Tariq ni maksudnya jalan. Ataupun syari', syari' ni pun maksudnya jalan juga. Tapi tariq ya, tara'iqa jalan. Kata ulama, perkataan tara'iqa ini dia sama dengan perkataan tibaqa. Perkataan tibaqa. Contohnya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ayat 15. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Ta'ala telah mencipta tujuh langit tibaqa yang bertingkat-tingkat. Tara'iqa jalan-jalan dengan maksud juga yang bertingkat-tingkat. Jadi maksudnya dia bukan satu, dia berlapis-lapis. Ada satu, dua, tiga, sampailah yang ketujuh. Dan tara'iqa ini juga kalau tengok dalam nota kaki tadi, dengan dimaksudkan juga, boleh juga kita menterjemahkannya dengan maksud langit ini dia ada orbit, dia merupakan orbit kepada bintang-bintang dan planet-planet. Orbit ini adalah seperti kita kata landasan lah, tempat perjalanan planet-planet dan bintang-bintang yang ada di angkasa lepas tu. Ya, yang jaraknya masya-Allah tabarakallah yang begitu jauh.
Jadi Allah Ta'ala buat langit ini berlapis-lapis, bahkan disebut tadi, bila sebut tujuh ini juga bermaksud langit ini mempunyai lapisan yang begitu banyak. Lapisan yang begitu banyak. Sebab perkataan tujuh ni, kata ulama, bila orang sebut tujuh, menunjukkan banyak, tidak terkira. Kalau orang Kelantan dikata sejutenai, dikata sejutenai, sejutenam tu, maknanya banyak betul lah tu, tak terkira lah banyak mana tu. Tak. Mungkin kita kata beribu-ribu, maknanya banyak. Baik. Jadi Allah Ta'ala, kita boleh lihat sendiri keadaan langit ini. Mungkin di siang hari yang kita nampak hanyalah awan. Yang kita nampak hanyalah matahari. Itu pun tak tahan kita nak tengok matahari ini lama-lama. Ya, kita boleh lihat langit ini terutamanya pada waktu malam. Ya, ada bintang yang kelihatan dekat, ada bintang yang kelihatan sangat jauh. Ya, bahkan di sana ada jutaan bintang di langit. Berjuta-juta bintang. Tak terbilang, sebab bintang ni kadang dia nampak di sini, nampak di sana, dia berkelip-kelip, ya. Itu semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan. Dan bintang ini kita dah baca sebelum ini, ya. Selain daripada bintang ini, Allah Ta'ala jadikan ia sebagai zinah. Sebagai perhiasan. Sebab kita ni manusia, antara benda yang menyenangkan hati kita ni sebagai suatu nikmat, bila kita lihat suatu yang cantik, yang indah. Allah Ta'ala jadikan bintang ini sebagai perhiasan di langit. Bila kita lihat, kita rasa gembira, kita rasa tenang. Di samping bintang ini juga, dia menjadi panduan, ya, kepada orang-orang yang bermusafir pada waktu malam, sama ada di padang pasir ataupun di lautan. Orang-orang Arab yang berjalan di padang pasir, siang hari mereka terpaksa berteduh sebab terlalu panas. Cuba kita bayang tempat kita panas ni sekarang ni tak? Panas ni. Kalau saya ingat saya naik motor tu, berhenti dekat traffic light tu, rasa nak, rasa garing jugalah kaki ni. Kena panas matahari tu sekejap, Masya Allah kata panas. Jadi kita bayang kalau tengah padang pasir lagilah panas. Jadi mereka ini bergerak bermusafir pada waktu malam. Mana panduannya? Dulu tak ada kompas. Tak ada apa orang panggil tu. Yalah, apa Google Map ke apa semua tak ada dulu. Jadi mereka melihat arah yang ditunjukkan oleh bintang. Ini semua adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah, dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Allah Ta'ala cipta itu semua, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Allah Ta'ala menciptakan manusia, dan Allah Ta'ala tidak membiarkan apa yang Allah Ta'ala cipta itu terbiar macam tu saja. Tidak, tetapi Allah Ta'ala menjaganya. Ya, Allah Ta'ala menjaganya, memelihara semua itu supaya apa yang ada itu boleh kekal untuk manfaat, terutamanya untuk manfaat manusia yang Allah Ta'ala angkat mereka menjadi khalifah, yang menjadi pemerintah yang memakmurkan muka bumi ini. Ya, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara, ya, semua itu. Bukan Allah Ta'ala biarkan begitu sahaja. Sebab menurut akal kita pun mustahil suatu benda itu kalau dia bergerak dengan sendirinya pun mustahil. Mesti ada yang menggerakkannya. Dan suatu benda pula, kalau kita lihat benda yang dicipta oleh manusia lah, satu benda yang dicipta oleh manusia, agak-agak berapa lama boleh tahan, tuan-tuan? Ada. Kalau kita kata kereta lah, boleh tahan 50 tahun tak pernah rosak. 50 tahun tak pernah rosak. Saya ni sejak saya lahir sampailah saya umur 60 tahun, kereta ni tak pernah rosak. Kereta apa? Kereta sorong agaknya lah. Itu pun berkarat habis lah. Tak ada, tak akan kekal, ya. Jadi perlukan penjagaan, pemeliharaan.
Jadi yang menjaga, yang memelihara, yang mentadbir, yang mengurus alam ini, langit dan bumi dan alam cakrawala ini adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya ianya, pergerakannya itu terus mendatangkan manfaat, terutamanya sebut tadi kepada kita manusia. Jadi Allah Taala tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluknya, makhluk di langit ataupun makhluk di bumi. Dan di bumi ini bukan setakat kita manusia sebenarnya tak? Kepada tumbuhan, kepada binatang dan seumpamanya. Baik, itu Allah Ta'ala sebut yang pertama, langit yang Allah Ta'ala jadikan berlapis-lapis, yang ada tujuh jalan, tujuh lapisan langit, menurut hikmah yang Allah Ta'ala sendirilah yang maha mengetahuinya. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi dalil kekuasaan Allah, iaitulah Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit biqadar, dengan sukatan yang tertentu. Maksudnya Allah Ta'ala telah tentukan hujan yang turun itu berdasarkan kadar keperluan makhluknya di bumi ini. Kadar keperluan makhluk-makhluk yang ada di bumi, sama ada manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala tidak turunkan lebih sehingga dia boleh membawa kemusnahan. Ada juga hujan turun tak berhenti-henti, akhirnya berlaku banjir. Tapi banjir itu tak adalah sampai, ya, sampai kita kata memusnahkan seluruh alam ini, tak ada. Dalam negara kita ni kadang-kadang ada banjir yang luar biasa berlaku, ada sebab. Ada sebab lain, sebab Allah Ta'ala dah beritahu, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah berlakulah, telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Yang dulu macam Kelantan berlaku banjir yang teruk lah, di Manik Urai lah, entah berapa lagi kawasan-kawasan yang hulu-hulu Kelantan tu. Kenapa? Antaranya kerana hutan-hutan pembalakan yang tidak terkawal, ya, hutan-hutan digondolkan dan seumpamanya. Bila hujan turun dengan lebat yang sepatutnya selama ini dia akan ditampung oleh, kita kata, pokok-pokok yang ada dalam hutan tropika yang tebal itu, tapi hutan-hutan bila dah bukit ni gondol, hujan tu tak tahu ke mana, masuk sungai lah. Akhirnya sungai ini bertukar menjadi satu, kita kata, satu arus yang besar yang membawa kemusnahan. Baik, tapi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala turunkan ini dengan sukatan yang tertentu, tidaklah banyak sehingga membawa kemusnahan, kerosakan, dan tidaklah sedikit, kadar yang tertentu itu bukanlah sikit sehingga tidak mencukupi keperluan manusia untuk minum, keperluan binatang, bahkan keperluan untuk bercucuk tanam dan seumpamanya. Ya, sehinggalah kita lihat apa yang diturunkan oleh Allah itu mencukupi keperluan manusia. Dan daripada air hujan inilah juga kata ulama, maka manusia pula berfikir, sehingga manusia menggali telaga, menggali telaga, dan begitu juga wujudnya sungai-sungai dan seumpamanya. Ini juga adalah antara puncanya adalah daripada air hujan yang diturunkan Allah daripada langit, yang kemudiannya air itu diserap oleh tanah, oleh bumi. Diserap oleh tanah dan bumi. Kalau bumi ni tuan-tuan tak serap air hujan, macam mana terjadi, wallahu alam lah tak? Kalau tak serap aja. Dan Allah Ta'ala pula menjadikan ada bumi yang boleh menyerap air hujan, menyerap air. Macam bumi hak kita duduk atas ni, diserap air tak? Dan ada bumi yang dia boleh menampung air, macam sungai. Sungai itu kalau dia serap air,
Tiap-tiap hari sungai Perak ni kering je tak? Tunggu pula air pasang daripada datang daripada apa? Daripada Bangga Datuk pun ke tak? Ha, barulah ada air. Tidak. Maknanya Allah Ta'ala jadikan lautan, sungai ini dia menampung air yang ada. Ha, dia tidak menyerap kesemua air-air yang ada di dalamnya. Ini semua adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata Allah Ta'ala lagi, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Allah Ta'ala simpan. Hujan turun, Allah Ta'ala simpan dalam bumi. Itu manusia pula. Ha? Dia menggali telaga. Ha? Dia menakung air. Ha? Dia buat lagi-lagi telaga tiup pun ada tak? Yang dia boreng itu masuk dalam bumi, buat keluar air. Ya, macam-macam cara. Sebab kalau tempat yang airnya itu terlalu dalam, sukar untuk buat telaga. Saya contohlah dulu saya selalu pergi ke Kemboja tu. Dulu saya pergi kampung-kampung yang agak jauh tu, memang telaganya masya-Allah dalam tuan-tuan. Dalam. Maknanya kalau kita mandi tu kalau kita duduk apa cebok satu-satu, yang kita jiruh pertama tu nak kering pula baru sampai balik yang kedua. Dah jiru sekali, turun, udah ni nak kering, baru yang kedua pula. Dalam air, lepas tu airnya cetek. Ha, bila, contohnya bila lah dia dapat bantuan, bila elektrik pula sampai di kampung tu, barulah dia boleh buat telaga apa sebut, boreng ni tak, yang dia gali dalam, gunakan paip tiup ke dalam. Ha, sebab di atas dia perlukan enjin untuk sedut air tu naik ke atas. Ataupun yang guna pam dengan tangan macam kita kat kampung dulu tak? Pam, ya? Ha, baik. Jadi ada tempat-tempat tu Allah Ta'ala simpan air itu di dalam bumi. Dan dengan inilah juga kalau kita lihat, ada tanah yang saya sebut tadi, dia boleh menyimpan air. Maka tanah ini sesuai untuk bercucuk tanam padanya. Ayat tanah yang boleh menyimpan air. Contohlah, kalau kita lihat, ada bumi yang hanya padang pasir. Padang pasir ini, kalau kita ambil pasir, kita siram air, agak-agak air itu disimpan tak dalam pasir itu? Tak akan tersimpan dalam pasir itu. Maknanya dia akan serap-serap habis. Maknanya dia tidak menahan air di dalam pasir tersebut. Tapi kalau dalam tanah, tanah liat, tanah-tanah yang biasa ni, tanah yang sesuai, bila kita jirus air, dia akan menyimpan, dia akan maknanya menahan air itu. Jadi bumi yang macam ni sesuai untuk bercucuk tanam. Sesuai untuk bercucuk tanam. Tapi masya-Allah tabarakallah, dia ada perkara yang pelik. Contohnya di Mesir. Di Mesir ni ada padang pasirnya boleh menyimpan air. Ha, ya? Kalau kita pergi ke Mesir, kita lalu kita kata lebuh raya dia yang menyambung antara Mesir dengan antara Kaherah dengan contohnya dengan Iskandariah melalui beberapa negeri, beberapa daerah dia. Dulunya tempat kiri kanannya adalah padang pasir dan mereka pada waktu itu mereka tidak tahu bahawa padang pasir ini dia lain daripada yang lain. Ha, rupanya dia boleh menyimpan air. Akhirnya padang pasir ini hijau, dijadikan kebun-kebun untuk mereka bercucuk tanam dengan bermacam-macam sayur-sayuran dan seumpamanya. Tapi ialah dia adalah sistem pengairan dia yang dibuat. Ha, itu antara kita kata benda yang pelik yang berlaku di setengah-tengah tempat. Tapi kebanyakan padang pasir ni, kalau padang pasir dia memang tidak akan menyerap air, kecuali pada kawasan-kawasan yang lembah itu lain. Kawasan wadi, lembah itu memanglah tempat yang ada air biasanya. Baik. Jadi kata Allah, dan kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Jadi ini semua Allah Ta'ala boleh buat. Ada tanah yang menyerap, dia simpan dalam, kita boleh gali dan kita boleh dapatkan air. Atau yang saya sebut tadi, tanah tadi menyimpan air lalu sesuai untuk kita bercucuk tanam di atas tanah ini.
Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Ya. Tapi kita kena ingat, dalam keadaan Allah Ta'ala lah yang menurunkan hujan, dan maksud Allah Ta'ala juga berkuasa melenyapkannya, kata ulama, yang pertamanya Allah Ta'ala lah yang berkuasa untuk menahan air hujan daripada turun menimpa bumi. Ada contohnya, kita duduk ni satu negara, Malaysia. Malaysia ni bukan besar sangat. Ya. Ataupun negeri Perak ni lah, besar mana sangat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, Teluk Intan ni kering kontang tak? Belah-belah Bagan Datuk ke, belah-belah Tapuah ke mana, hujan turun dengan lebat. Kalau belah Taiping tu, hampir hari-hari hujan tak? Sejuk, hujan turun. Mana tempat yang paling lembab di Malaysia adalah di Taiping antaranya tak? Kadar hujan yang sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat pelik, sini hujan, sini tak hujan, sedangkan mungkin satu daerah yang berhampiran. Itulah kuasa Allah. Allah Ta'ala antara maksud berkuasa melenyapkannya, Allah Ta'ala berkuasa menahan hujan itu daripada turun. Yang keduanya, Allah Ta'ala juga berkuasa air yang ada dalam bumi ini juga Allah Ta'ala boleh melenyapkannya. Bangun-bangun pagi besok, telaga kita kering. Ya, seperti yang banyak yang pernah berlaku dalam negara kita juga, ada negeri-negeri yang terpaksa mencatu air sebab apa? Antaranya ialah empangan yang menjadi takungan air, yang menjadi punca air minum dan seumpamanya, kering. Turun. Maknanya di tahap yang sangat berbahayalah ikutnya, maka air terpaksa dicatu. Hujan turun juga, macam dulu berlaku, banyak berlaku di negeri Selangor. Bukan kata hujan tak turun di Selangor. Hujan turun, tapi hujan turun tak masuk dalam takungan tu. Tepi sana turun, sini turun. Tapi yang tempat takung tu, hujan tak turun di situ. Allah Ta'ala lah yang berkuasa melenyapkan. Jadi kita lihat ini semua, ini yang disebut oleh ulama bahawa Allah Ta'ala sebut ini supaya kita melihat, memerhati dan memikirkan bahawa apa yang berlaku itu di hadapan mata kita adalah bukti dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam nota kaki ni dia sebut, yakni iaitu sayugialah, patutlah manusia bersyukur akan nikmat air itu, kerana Allah yang menurunkan berkuasa melenyapkannya. Jadi kita kena bersyukurlah. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh buat, tuan-tuan, puan-puan, air ni kering langsung di negeri Perak ni. Air kena beli. Bila air kena beli, RM1 jadi RM2. Dia memang macam tu lah. Ya? Allah Ta'ala boleh buat. Agak-agak kita akan rasa macam mana kalau air ini kena beli dengan harga yang mahal. Oh, duk tengah banyak ni, jangan cerita lah tak? Dengan membazirnya, lupa bersyukurnya, begitu dan begini. Tapi apapun, Allah Ta'ala sebut itu supaya kita ini insaf, dan kita ini bersyukur atas segala nikmat, terutamanya antaranya nikmat air yang dikurniakan Allah kepada kita. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat 19 dalil, sebelum lagi ini berkait dengan air lagi. Berkait dengan air ini, kata Allah, kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kebun-kebun kurma dan anggur. Disebut tamar dan anggur kerana ini biasa kita kata kebun buah-buahan yang ditanam di negara Arab. Jadi tuan-tuan, kita lihatlah di tempat kita ni lah, macam-macam kebun buah lagi. Ya. Tak kelah buah apa pun. Jadi termasuklah kita ni tanam padi dah. Orang Perak ni, orang belah-belah hilir Perak dan juga belah-belah mana? Belah-belah sinilah. Termasuk apa tu?
daerah sebelah kita ni. Jadi banyak yang menanam padi contohnya. Kita boleh lihat sendiri ya. Jadi berbagai-bagai kebun. Jadi Allah Ta'ala dengan air yang diturunkan itu, maka kebun kita ini akan hidup, tumbuh dengan subur. Ha, tumbuh dengan subur. Yalah, kalau kita lihat Masya Allah lah, pokok-pokok yang kita tanam itu, dia ada akar, akarnya itu boleh pergi cari air tak? Sebab dalam tanah tu Allah Ta'ala, yang disebut tadi, Allah Ta'ala menempatkan air tadi tersimpan di bumi. Ha, sehingga pokok tadi boleh menyerap air yang menjadi sumber juga kehidupan bagi pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan tadi. Baik. Sebab kalau contohlah yang kita tanam pokok cabai ke apa ke tak, dalam apa? Kita tanam dalam pasu. Cuba tak siram 5 hari. Tak siram sehari tak apa lagi. Tak siram 5 hari. Apa jadi pokok cabai tu? Kering. Tak lama mati sebab dia tu hanya bergantung kepada air yang kita siram. Ataupun mungkin juga air hujan. Itu je. Berbeza dengan bumi ini yang Allah Ta'ala menyimpan air di dalam bumi ini. Ya? Baik. Ini semua kita kena lihat dan memerhati. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai-bagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Macam-macam buah lagi lah. Nah, kalau kita nak bilang ni, kita negara Malaysia pun banyak jenis buah-buahan tak? Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Pokok durian ke, pokok nenas ke, tak? Duku, entahlah apa lagi, bilanglah sendiri. Orang yang ada kebun durian ni, dia boleh pula menjadi sumber rezeki. Orang yang ada tanah bendang buat padi tak, sumber. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, masih berkait dengan tumbuh-tumbuhan. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok-pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina. Jadi maksudkan pokok yang tumbuh di kawasan Gunung Tursina itu ada dalam nota kaki, iaitulah pokok zaitun. Ya, pokok zaitun. Pokok zaitun ni dia tumbuh di atas bukit. Di kawasan bukit. Ha, pokok zaitun ni hebat lagi tak? Hujan yang turun menimpa bukit ni, kalau kita tengok zahirnya macam air itu mengalir ke bawah, tapi ialah bukit juga adalah tanah, dia menyerap air. Dan pokok zaitun ni dia boleh menyerap air, sebab pokok zaitun ni kalau dah duduk atas bukit ni, siapa nak apa, nak kandar air, nak siram, tak ada lah. Hanya bergantung kepada air hujan yang turun yang ada di dalam tanah bukit tersebut. Ada ni pokok zaitun, antara pokok yang ajaib juga. Yang disebut lagi bahawa bukan sahaja buahnya boleh dimakan. Ha, pernah makan ke buah zaitun? Kalau makan yang hijau macam tu, pahit lebih pada petai lagi. Ha, lebih pada buah kedah lagi, pahit. Tak lalu kita nak makan. Biasa orang buat jeruk. Ha, kalau makan jeruk zaitun ni, kalau kena orang yang suka, oi, Masya Allah. Nah, saya suka makan jeruk zaitun. Baik. Orang kita pun bagi nama anak zaitun. Tetapi juga dari buahnya terdapat minyak, yakni minyak zaitun untuk dimakan, dan banyak lagi gunanya. Ha, ni pokok zaitun ni, sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zaitun ini sebagai pokok yang mubarakah, pokok yang diberkati. Sebab disebut dalam Al-Quran ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuluz zait waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah." Kata Nabi, makanlah
minyak zaitun, yakni minumlah minyak zaitun, makanlah minyak zaitun. Ini orang-orang Kedah kata makan ayak tu. Betul lah Nabi kata kuluzid, makanlah minyak zaitun. Orang Kedah ni dia ambil hadis rupanya. Tu orang kata pergi Kedah hang dahaga lah, dia kata tak boleh minum ayak. Sebab apa orang Kedah dia tak minum ayak, dia makan ayak katanya lah. Masalah juga. Jom dia kata makan ayak. Kata makan kok mana pula. Nak makan. Baik, tak apalah. Nabi kata makan ataupun minumlah minyak zaitun. Waddahinu bidan, gunakan dia sebagai minyak. Maksudnya minyak itu sama ada dipakai pada rambut atau dibuat masak. Sebab tu kalau kita tengok rancangan masakan, tukang-tukang masak yang profesional ni bila dia nak masak tu, dia banyak guna minyak zaitun. Sebab dia tidak sama dengan minyak-minyak yang dia ada banyak manfaat. Dia tidak memberikan mudarat kepada tubuh kita. Baik, cuma kitanya kalau masak goreng ikan dengan minyak zaitun, jenuhlah kita. Sebab minyak zaitun ni bukan murah harganya tak. Jadi guna minyak kelapa sawit pun boleh, minyak sawit. Baik. Kata Nabi, fa innahu min syajaratin mubarakah, sesungguhnya minyak zaitun ni daripada pokok yang mubarakah, yang diberkati. Maknanya ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Memanglah lah hari ni kita ni diberitahu minyak zaitun ni mempunyai banyak manfaat. Orang yang ada masalah kolesterol yang menyumbat jantung apa tu, minum minyak zaitun. Kena amal minum minyak zaitun. Ambil minyak tu minum tu. Dua sudu pagi, dua sudu petang. Minum minyak tu. Tapi minyak yang original lah. Antaranya yang terbaik, kata pengkaji, antara yang terbaik adalah daripada Palestin. Sebab ada pokok di Palestin ni, umur pokok zaitun ni dah umurnya ribuan tahun. Umur pokok tu beribu tahun. Dan pokok zaitun ni disebut bahawa lagi tua pokoknya, lagi baik dan lagi bermutulah minyak yang dihasilkan daripada buahnya. Dia begitu. Baik, itu tentang zaitun. Jadi dia berkait juga dengan air yang Allah Ta'ala turunkan. Bahkan air hujan juga disebut air yang mubarakah, air yang membawa keberkatan. Jadi pokok yang hidup hanya dengan disirami dengan air hujan ini disebut syajaratun mubarakah. Pokok yang diberkati. Masya Allah. Baik. Yang disebut oleh Allah yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Orang Arab ni Masya Allah, mereka sangat suka minyak zaitun. Dia kalau dibuat sayur tu, dia pun ambil apa? Dia pun curah minyak zaitun atas sayur. Dia makan apa? Makan kuah ke, makan apa, kacang dal ke pun letak minyak zaitun. Tapi kita tak lalulah, kalau letak minyak lain tak jadi ya. Letak minyak sawit rasa lain ke. Atas sayur tu minyak zaitun, masya-Allah, ya. Baik. Jadi itu tentang nikmat yang kedua berkait dengan air yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit yang menjadi sumber minuman, sumber keperluan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala sebut nikmat yang seterusnya ialah ataupun dalil kekuasaan Allah yang keempat sebenarnya, iaitulah Allah Ta'ala menyebut dalam ayat 21 dan 22, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca, yakni yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Dan kata Allah, kamu tengok pula pada binatang-binatang ternak yang disebut la'ibrah, yang mana dengan melihat, memerhati kepada binatang-binatang ternak itu, maka kamu akan beroleh punca-punca yang menyedarkan kamu tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah pencipta kepada semua benda-benda itu. Binatang-binatang yang Allah Ta'ala menjadikan binatang ini jinak dan tunduk kepada kita manusia sehingga kita boleh menternaknya. Lembu, kerbau, kambing dan seumpamanya, ini termasuk binatang ternak.
Binatang ternak yang Allah Ta'ala sebut lagi, kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Antaranya nikmat Allah daripada binatang ternak ini, Allah Ta'ala sebut tentang susu yang ada dalam perutnya. Di celah-celah darah yang merah, di celah-celah najis-najis yang ada dalam perut tu, bercampur semua tu, Allah Ta'ala keluarkan susu yang putih, bersih, yang penuh dengan kita kata kebaikan zat vitamin untuk manusia. Ha, kalau fikir-fikir tuan-tuan, puan-puan, betapa hebatnya dah, aturan Allah. Celah-celah darah, celah-celah najis perut tu, ha, cuba kita belah perut lembu, perut kambing tu tak? Lepas meleh lah, jangan tengah-tengah hidup kita kita pergi belah pula. Yang dah mati tu belah, tengok dalam perut tu apa ada. Oh, macam-macam. Bau jangan cerita lah. Ha, celah-celah tu Allah Ta'ala boleh keluarkan susu yang putih. Masya Allah. Dan kita semua tahulah faedah susu lembu ke susu kambing ke tak. Ha, sehingga anak-anak kita ni, kerana mak-mak ni tak lalu nak menyusu anaknya, hanya beri pada susu lembu. Lembu pula jadi mak angkat. Ha, bukan mak angkat lah, tak, ni keperluan lah. Kalau jadi mak angkat, jenuh kita. Mana mak susuan anak kita ni tak? Lembu mana? Tak ada lah. Jadi baik, jadi ini yang Allah Ta'ala buat, ya, susu. Antaranya yang disebut di sini bahawa banyak faedah lagi padanya, ya, boleh diambil kulit dia, ya. Bahkan kalau orang kita ni tu, utamanya orang Jawa, kulit tu dibuat lagi, buang-buang bulu tu, jemur kering-kering, kemudian masak pula, jadi apa? Sambal tahun katanya tak? Ha, ya, masya Allah, kulit pun boleh dimakan, boleh dibuat tempat simpanan air, boleh dijadikan pakaian dan seumpamanya. Banyak manfaat daripada binatang-binatang ternak ini. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, ha, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Jadi sumber rezeki jugalah orang yang menternak. Dengan kadar yang banyak, jadi saudaga lembu pula, saudaga kambing, dagingnya itu pula boleh dimakan, dimanfaatkan, boleh dijual beli dan seumpamanya. Banyak sangat manfaat. Dan binatang-binatang ini tidak terhenti setakat itu, kata Allah. Dan di atas binatang-binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Kalau di lautan, Allah Ta'ala memudahkan kita ini menggunakan lautan. Allah Ta'ala beri kita kebijaksanaan sehingga boleh berfikir mencipta kapal, bot, sampan dan seumpamanya, boleh mengangkut diri kita dan barang-barang di lautan. Dan di darat ini, kita mengangkut diri kita dan barang-barang keperluan kita menggunakan binatang-binatang ini, seperti unta, kuda, lembu, kerbau, kambing dan seumpamanya dah. Ha, eh, semua Allah Ta'ala sebut ni tentang, jadi binatang itu terlalu banyak juga manfaat-manfaat. Itu semua adalah ciptaan Allah, nikmat daripada Allah, yang semuanya itu akhirnya balik kepada bukti kekuasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua nikmat itu seperti yang disebut dalam ayat 21, la ibrah, dia menjadi suatu i'tibar, suatu pengajaran kepada manusia, supaya dengan itu manusia akan menyedari itu semua adalah nikmat kurniaan Allah yang wajib disyukuri oleh mereka. Cara bersyukur adalah dengan cara benar-benar kita ini beriman kepada Allah, ha, dan kita ini tunduk patuh menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-sawab. Jadi saya tak baca lagi ayat-ayat sambungan surah Nuh ni, kisah yang akan datang, ayat-ayat akan datang ni ayat 23 hingga ayat
30 nanti Allah Ta'ala akan sebut kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang kalau kita masih ingat, biasanya kita baru saja, baru tak baru lah, kalau kita tengok dalam surah sebelum ni, tak silap saya dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya, kemudian surah Al-Hajj, kemudian surah Al-Mu'minun. Surah Al-Anbiya pun kita adalah kita baca dulu tentang kisah Nabi-Nabi, termasuklah disebut sepintas lalu beberapa ayat berkaitan dengan kisah Nabi Nuh AS. Maka dalam surah Al-Mu'minun ini, di sana ada disebut lebih kurang 7 ayat ya, berkaitan dengan kisah Nabi Nuh AS. Kemudian disebut kisah Nabi-Nabi yang seterusnya, yang insyaAllah ya, kita akan sambung perbincangan kita ini di dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu'alam. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak maklumkan ya tentang kuliah kita ni. Saya sekejap, saya tengok tarikh sekejap. Baik, hari ini 5 hari bulan ya. Saya minggu depan dan juga minggu satu lagi saya tak ada di sini sebab saya akan bawa rombongan, ada rombongan melawat Jordan dengan Palestin ya. Saya akan pergi 11 balik 20. Jadi minggu depan tu, Khamis depan 12. Satu lagi 19 tu memang cuti penggal tak? Cuti penggal. Jadi kuliah kita ni terpaksa tangguhlah 2 minggu, 12 dan 19. Kita tangguhkan dan insya-Allah kita akan sambung balik pada 26. Ya, pada 26. Ya, insya-Allah. Jadi saya tak ada 2 minggulah, dia 2 kali Khamis. Sebenarnya tak sampai 2 minggu pun saya pergi. Ha, cuma kebetulan tarikhnya itu sangkut dengan 2 kali Khamis ya. Jadi itulah saya nak maklumkan. Jadi pada minggu depan dan minggu satu lagi kuliah ini kita kena tangguhkan dan insya-Allah kita akan sambung balik pada 26 hari bulan 3 2020 insya-Allah eh. Itu sajalah saya nak maklumkan. Tak tahulah setakat ni tu semuanya adalah, bukan nak masuk Mekah ni, nak masuk, saya tak ke Mekah, hanya ke Jordan dengan Palestin lah, ataupun kena masuk Israel lah ikutnya tak, tapi kita sebut Palestin lah insyaAllah lah. Kalau tak lepas balik semula, cuti tu cutilah jugalah. Dan maklumkan, tapi kalau ada perkembangan lain nanti insyaAllah kita boleh sebarkan melalui apa, grup WhatsApp lah. Mana tahu tiba-tiba tak dapat pergi pula kerana terhalang begitu begini dah, wallahualam. Jadi mungkin kita akan menjalankan kuliah kita macam biasalah insyaAllah. Apapun, ada apa-apa perkembangan kita akan maklumkan melalui grup WhatsApp lah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhumma nusina wa 'allimna min هما جهلنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ادفع واكشف عن البلاء والوباء والأمراض والقرب والفتن ما ظهر منها وما بطن الخيانة لا يدفعه ولا يكشفه غير اللهم التميم الخير اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minna wa minkum. Jadi kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.